pengumuman kelulusan siswa-siswi SMP Negeri 5, siswa-siswi kelas 9 2022-2023 SMP Negeri 5 Kota Jayapura. Dan subtema sisipkan, kenangkan, pastikan langkah, bekali diri dengan ilmu yang hakiki sebagai bekal masa depan. Bersyukur untuk guru-guru yang boleh membimbing anak-anak kami hingga anak-anak kami lulus. Dan kami bersyukur Bapa, anak-anak kami semuanya ada dalam terang kasih-Mu. Kami bersyukur bahwa turut campur tangan Allah ada bersama dengan guru-guru kami. Terima kasih Bapa, dari kepala sekolah, TU dan semua staf guru ada dalam naungan-Mu. Dan mari Bapa Engkau beracara memberkati setiap keluarga guru-guru, memberkati setiap orang tua murid. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Masyarakat serta para undangan sekalian yang berbahagia pada sore hari ini, juga buat anak-anak saya terkasih, seluruh siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia, selamat sore. Sekali lagi selamat sore. Ya, nah ya, kita bersyukur ini kemenangan yang sudah ditempuh selama 3 tahun dan hari ini kita akan mendengarkan hasilnya. Dan sebagai ketua panitia, saya melaporkan bahwa untuk tahun ini anak-anak kami yang mengikuti ujian sebanyak 200 siswa dan puji Tuhan semua mengikuti ujian dengan baik. Soal lulus tidak lulus itu urusan nanti ditentukan oleh amplop yang ada di tangan Bapak, Ibu Guru, Wali Kelas masing-masing. Ucap penuh nikmat, hikmah, dan ilmu. Bila kau bertindak penuh akhlak dan tauladan, bila
bila kau memberi nasihat penuh kelembutan dan kasih sayang. Guru, siapalah aku tanpa engkau, Guru? Terima kasih yang tiada terkira atas segala apa yang engkau ajarkan padaku. Maafkan diri ini yang belum mampu menjadi murid yang baik. Doa kami menyertaimu, Guru. Terima kasih, Guruku. Sore hari ini, pertama-tama sebagai umat yang percaya, kita patut menaikkan syukur kepada Sang Pencipta yang memelihara kita hingga saat ini, sehingga kita boleh hadir di tempat ini. Mohon izin mewakili orang tua wali murid 200 siswa kelas 9 dari kelas 9A hingga kelas 9G. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 dan pesan bagi orang tua wali murid. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada wali murid. Sekarang anak-anak kita itu sudah kembali ke tangan kita mulai sore hari ini. Mari kita terus mendukung pendidikan mereka selanjutnya. Sebagai individu, mereka pun belajar untuk hidup dalam suatu komunitas. Seluruh nilai-nilai dasar telah terpatri dalam diri mereka, dan kita berharap semoga nilai-nilai ini dapat menjadi modal awal yang cukup bagi mereka untuk kelak mengikuti jenjang sekolah ini, tetapi tetap menjalin silaturahmi dan kekeluargaan dengan sekolah ini tetap tidak terlupakan, karena tercatat di agenda sekolah bahwa kalian-kalian siswa-siswi kelas 9 adalah alumni SMP Negeri 5. Ada komunitas itu. Sebagai penutup, atas nama Ketua Komite SMP Negeri 5 Kota Jayapura, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, SMP Negeri 5 Kota Jayapura, Ketua Komite beserta pengurus, tamu undangan dan orang tua peserta didik, serta yang saya kasihi dan banggakan, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh peserta didik kelas 9 SMP Negeri 5 Kota Jayapura yang berbahagia. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, saya mengajak kita semua menaikkan puji syukur kita kehadirat-Nya karena Tuhan baik, senantiasa memelihara kita dengan tangan pengasihan-Nya, memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berada di sore hari ini dalam rangkaian acara yang 3 tahun telah kita nantikan, sehingga hari ini kita bisa ada pada acara atau kegiatan pengumuman kelulusan dan acara penamatan peserta didik kelas 9 SMP Negeri 5 Kota Jayapura tahun pelajaran 2022-2023. Dan belajar giat demi menggapai cita-cita sesaat lagi akan diumumkan, yaitu pada hari ini Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 sesuai dengan tanggal yang diatur dari pusat. Jadi secara keseluruhan tadi ada kesalahan jumlah ya. Tepatnya jumlah peserta didik kelas 9 di sekolah ini yang mengikuti ujian sekolah persisnya itu ada 199 ya. Semula itu memang 200 tapi kemudian karena belum waktu pendaftaran kemudian minta pindah, akhirnya sudah pindah ke tempat lain sehingga menjadi 199. Dan telah mengikuti tahapan atau syarat kelulusan yang telah ditetapkan secara nasional. Namun terkait nilai yang diperoleh, ya, itu kembali lagi ke peserta didik masing-masing. Juga ke para orang tua bagaimana bisa memantau. Ya. Anak-anak kita yang ada ini, anak-anak yang luar biasa, yang saya yakin dan percaya ya bahwa nilai-nilai yang mereka peroleh adalah nilai yang sangat pasti bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin itu Bapak Ibu. Dan terbukti ya dari seleksi-seleksi ke sekolah-sekolah unggulan di luar Papua pun sudah ada beberapa peserta didik lulusan tahun ini yang sudah lolos. Ya, saya bangga sekali karena itu secara langsung akan membawa Sentani ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya. Kami sungguh tidak bisa melakukan itu semua tanpa dukungan atau kontribusi dari Bapak Ibu semua. Saya pikir itu penyampaian dari kami. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu, orang tua yang berbahagia atas capaian yang nanti sebentar dilihat. Dan selamat juga kepada anak-anakku. Semangat terus, tetap belajar, giat. Kemudian ingat jangan jaga nama baik sekolah. Ya. Sayangnya, 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 sayangnya
Berikutnya, 6 besar. Nadine Ruth Audrey Patiran dari 9C. Orang tua ada? Oke. Berikutnya, Gessler Herianto Kindi dari 9F. Berikutnya, Jane. Sudah?
Jenkapa Sartika dari 9 Jin. Ada, silakan. Sembilan Jin, Jin. Jenkapa Sartika. Yang tiga disimpan dulu ya. Bagaimana? Boleh? Diambil nanti malam jam 1. Oke, saya lanjut aja. Tiga besar. Inisial guru pertama M. Dari 9 B. Madeline Marla Rantiratu. Ada? Madeline Marla Rantiratu. Iya, ada. Yang kedua, pakai inisial gak ini? Dari kelas 9F. Eh? Oh, ada. Adela sudah. Adela Emily Gambu Sumulo. Ya. Yang satu ini kayaknya masih susah mau keluar namanya ini. Yang pertama, dengan nilai 94,20 rata-rata ini ya. Dari 9G, G ada gak? 9G ada gak? Oh tidak ada, berarti 9C, Kalim Epori Mandar. Silakan, Karli. Untuk pengalungan selempang dan pemberian piagam, Karlin ada. Oke. Dari 1 ke 10. Oke. Ya sudah 10. Ya, mohon dibantu Pak Masbud. Ya. Oke, untuk Ibu Kepala Sekolah mohon tinggal dulu. Sekalian nanti kita. Yang berikut kami. Pak Masbud dibantu. Yang berikut, mohon izin Pak Komandan, Pak Kapolsek untuk mohon memberikan piagam dan hadiah yang ketiga. Yang berikutnya, mohon untuk Ibu Martina Pararup
pendidikan yang keempat. Berikutnya kami mohon Ibu Kepala Tata Usaha, Ibu Dorce. Oke. Setelah Ibu Dorce, mohon bantuan Koordinator Kurikulum Bapak Faturrahim. Lanjut Pak Fatur, silakan Pak Fatur. Ya, Koordinator Kurikulum di belakang. Berikutnya Pak Maskur. Ya, kamu juga kebagian. Selanjutnya Ibu Besti, mohon Ibu Ketua, Ibu Besti, oh ya. Ya. Setelah Ibu Besti, Bapak kita, perwakilan Bapak Guru Senior, Bapak Otto Faustinus, silakan maju ke depan. Terima kasih. Hari ini setelah pengumuman kelulusan dan acara penamatan, maka selesailah tugas kami di sekolah ini untuk membimbing, membina, menempa putra-putri Bapak Ibu sebagai peserta didik di sekolah ini. Sebentar kami akan melakukan secara simbolis ya, pelepasan atribut sekolah, kemudian kami menyerahkan kembali putra-putri dari Bapak Ibu yang dititipkan di sekolah kami di SMP Negeri 5 Kota Jayapura untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu untuk ya, melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat sore. Ya, kita patut mengucap syukur ya pada sore hari ini bahwa acara penamatan boleh berlangsung dengan baik. Kami juga bersyukur sebagai orang tua bahwa anak-anak kami dulu yang putih merah masuk ke sini putih biru, ternyata hari ini sudah mau selesai masuk ke putih abu-abu seperti itu. Sangat cepat sebenarnya prosesnya. Tetapi semua proses ini adalah
tentunya peran serta daripada kepala sekolah beserta dengan guru dan semua staf yang ada di SMP Negeri 5 ini sangat mendukungnya. Kami sebagai orang tua ya, sebagai orang tua dan bersyukur ya bahwa anak-anak di sini SMP 5 ini terkenal sebagai salah satu SMP terfavorit di Kota Jayapura. Dan kiranya lapangan kesan ini apakah kita terus pertahankan ya, SMP ini adalah yang salah satu yang terbaik di Kota Jayapura. Kiranya terus dipertahankan sehingga kedepannya akan banyak lagi juga generasi muda yang bisa membawa nama sekolah. Demikian, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Anak kami terima kembali. Kami mohon maaf kepada orang tua kalau misalnya ada selama 3 tahun masa pelajaran anak-anak kami ada hal-hal mungkin yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili seluruh anak didik yang utama mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang tak retak seperti itu. Ya, demikian saya kembalikan. Tuhan memberkati. Selamat sore. Baik, kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, bagi seluruh siswa-siswi diharapkan untuk berdiri. Seluruh siswa-siswi kelas 9. Selesai? Ya, Kaila maju juga. Kaila. Ya. Nadine juga maju. Oke, maju. Mari kita kasih kami. Kaila dan Nadine silakan. Silakan. Iya. Bapaknya ayo, luar biasa. Kaila, maju. Katanya dia mau silakan kembali ke wali. Silakan, silakan. Iya. Kaila, mari. Oh, ini abinya siapa? Silakan. Iya. Anaknya kasih kami 9D. Dan bapaknya, mau kemana? Pindah sini. Pak Guru tetap di sana. Kapan lagi? Ini yang terakhir buat anak tercinta. Iya. Ini Bapak Wali kelas dari 9D. Tapi Pak Guru juga untuk semua kelas 9.